Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla la illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdika Nabi Ka Rasulika nabil al Wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman Bi qadri autumat zadika fi kulli waqtin wahin Para santri Wali santri dan keluarga berbahagia, apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik, lahir, dan batin bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang yang kalian cintai orang orang yang kalian hormati doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap problem yang pasti akan kita hadapi selalu diberikan jalan keluar setiap masalah yang akan kita jumpai uh, pasti diberikan uh, jalan keluar dan semoga Allah memberikan rezeki bukan hanya rezeki finansial tapi juga rezeki ruhani ilmu Keimanan dan amal kebaikan dari jalan yang tidak pernah kita perhitungkan, para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, lakukan saja hal-hal yang kecil di rumah. Membersihkan rumah, membersihkan halaman, menanam sayuran, menanam pepohonan di sekitar rumah. Kalau tidak ada tanah yang tersisa, mungkin kita bisa membuat pot-pot kecil. Yang pertama agar kita bisa berbahagia di rumah karena ada kecenderungan untuk sekedar berbahagia orang harus keluar rumah dan harganya sangat mahal. Kita bisa melihat di hari-hari libur betapa banyak keluarga yang meninggalkan Tempat tinggalnya meninggalkan rumahnya untuk pergi di satu tempat atas nama pengen bahagia. Kenapa kebahagiaan itu e, tidak bisa kita ciptakan e, di rumah kita, di tempat tinggal kita? bahagia itu bukan ada atau tidaknya sesuatu tapi kebahagiaan itu e, terletak pada kemampuan kita, kemampuan jiwa dan hati kita untuk mensyukuri hal-hal yang Allah berikan. Sesederhana apapun rumah kita Sesempit apapun tanah yang kita miliki, jangan lupa itu adalah pemberian dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap pemberian ada rahasianya, ada yang diberikan banyak, ada juga yang diberikan sedikit, banyak atau sedikit. Tidak mencerminkan mulia dan tidaknya seseorang. Perbedaan satu orang dengan yang lain adalah bagaimana eh, merespon terhadap pemberian itu. Ketika eh, seseorang diberikan banyak, tapi dalam hatinya masih ingin lebih banyak. Hakikatnya, dia miskin dan pemberian itu tidak banyak memberikan manfaat. Orang yang diberikan sedikit tapi merasa cukup dan bersyukur, dia adalah orang yang kaya, dan yang sedikit itu akan menuntun kepada ya, kebaikan dan keberkahan, apalagi diberikan banyak kemudian. Mampu bersyukur, para santri saya berdoa, kalian sukses uh, menjalani kehidupan. Amin. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kalau ada nilai-nilai positif di dalam vlog ini, bisa dibaca, didengar, diperhatikan, dilihat lebih banyak orang. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog yang mampir di pintu gawai kalian hari ini uh, menambah uh, wawasan. Menambah koleksi cerita, yang cerita itu penting karena cerita itu menjadi satu cara yang sangat baik untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya anak kita yang uh, masih kecil. Uh, dongeng itu. Penting, karena di dalam dongeng kita bisa memasukkan nilai-nilai positif, eh, ahlak yang baik, dan ketika didengar oleh seorang anak, maka anak akan meresapi dongeng itu, dan nilai-nilai positif, teladan yang baik itu akan tertancap kuat di hati anak-anak kita Apalagi cerita itu adalah cerita para sahabat yang pasti kebenarannya dan sempurna kebaikannya Para santri, wali santri dan keluarga bahagia Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang sahabat namanya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu sebenarnya adalah apa? Eh, orangnya bertubuh pendek, berhidung pesek, berkulit coklat. Yang kedua, Zaid ini pernah menjadi buddha. E, ceritanya, suatu ketika Zaid kecil ini diajak oleh bundanya yang bernama Sukda untuk mengunjungi keluarganya di Bani Ma'an. Keduanya, ibu dan anak ini memang sampai di Bani Maan, tapi musibah terjadi, musuh Bani Maan menyerang, dan akhirnya Bani Maan kalah. Banyak anggota keluarga Bani Maan yang tertawan dan dijadikan budak termasuk Zaid kecil Zaid kecil kemudian dijual di pasar ugas uh, dibeli oleh hmm, seorang yang bernama Hakim bin Hizam Setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam Zaid kecil dihadiahkan kepada bibinya Hakim bin Hizam Namanya Khadijah binti Khuailid. Kita tahu Sayyidah Khadijah adalah istri junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi belum diangkat oleh Allah sebagai Rasul, tapi keagungan akhlak, kesempurnaan budi pekerti sudah nampak pada laki-laki uh, istimewa ini. Kemudian Hadijah uh, menghadiahkan Zaid kecil kepada suaminya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad menerima dengan sangat berbahagia hadiah budak kecil ini, kemudian ia memerdekakannya. Bahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi dan memperhatikannya. Jadi Zaid bin Haritsah ini dari segi rupa tidak ada yang yang istimewa pendek pesek berkulit coklat dan ia adalah budak para santri wali santri dan keluarga bahagia tapi Al-Qur'an uh, mengisyaratkan kepada kita bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wajalnakum su'aba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi Inna allaha alimun khabir ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa uh, Allah memang menciptakan laki-laki perempuan dan menjadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa, yang perbedaan-perbedaan itu dimaksudkan untuk saling mengenal, kemudian agar tumbuh saling memahami yang ujungnya adalah saling memuliakan dan menghormati. Tapi Allah membuat satu ukuran bahwa kemuliaan seseorang bukan pada bentuk fisiknya, betul bukan dari mana asal suku bangsanya, tapi adalah dari tingkat ketakwaannya. Dan Allah uh, menyampaikan di ujung ini, Alimun Khawir, Dia maha mengetahui juga maha mengenal, sehingga memang Zaid bin Harithah adalah seorang yang tidak rupawan dan dia juga Bekas seorang budak Tapi Pasti Allah tahu Apa yang Apa apa yang ada di dalam Hati Zaid bin Harithah Seperti hanya uh, Bilal bin Robah uh, Abdullah bin Umi Maktum Orang yang buta Bilal yang budak kemudian menjadi sangat istimewa namanya dikenang dan dikenal sepanjang masa karena memang hatinya mulia ketakwaannya sempurna santri wali santri dan keluarga bahagia apa keistimewaan dari Zaid bin Haritsah ini yang pertama, ia adalah orang yang sangat dekat dengan Muhammad. Bahkan ia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi rasul. Suatu ketika di musim haji, keluarga Harisah, nama ayah dari Zaid, itu pergi ke Mekah dan bertemu dengan Zaid. Keluarga Harisah ini menyampaikan tentang kerinduan ayahandanya kepada Zaid dan menyampaikan suatu ketika ayahandanya pengen mengunjungi Zaid karena ketika Zaid diketahui ditawan oleh musuh dan kemudian menjadi budak Harisah ini betul-betul seperti orang linglung dia keluar dari daerahnya menuju satu tempat ke tempat yang lain bertanya dari satu suku ke suku yang lain dari satu kafilah ke kafilah yang lain untuk mencari putra tercintanya Zaid, tapi ia tidak diketemukan. Maka, ketika saudara-saudaranya pernah bertemu dengan Zaid di Makkah, tidak berapa lama, Harzah sendiri bersama seorang saudaranya. Langsung menuju Mekah untuk bertemu dengan Zaid. Memang, akhirnya bertemu dengan Zaid di kediaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Harisah menyampaikan permohonannya agar Nabi berkenan untuk... Memberikan uh, zait kepada dirinya untuk dibawa pulang. Kalau Anda minta tebusan, kami akan penuhi kata uh, Harisah. Nabi SAW memahami betapa sangat rindunya uh, Harisah ini kepada putranya. Tapi ia sendiri juga terlanjur menyayangi Zaid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan untuk memanggil Zaid. Zaid, kesini kalian. Setelah Zaid datang, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Zaid, ini ayahmu. Dan ayahmu menghendaki agar kamu ikut bersama beliau untuk pulang ke daerahmu. Sekarang, silahkan kamu memilih ikut ayahmu atau tetap di sini. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, haritsah sangat bergembira karena ia yakin Zaid akan bersama dengan dirinya ikut pulang dan itu yang ditunggu-tunggu. Ternyata Zaid apa menjawab eh, dengan kalimat yang sama sekali tidak diduga oleh Halidsa aku tidak akan meninggalkan uh, ayahku yang paling baik. Kaget Harithah mendengar jawaban itu, tapi hatinya uh, juga terbetik kegembiraan karena walaupun Zaid tidak ikut pulang ke rumah bersama ayah Zaid mendapatkan orang tua yang lain yang luar biasa yang hari sangat, sangat yakin Zaid akan mendapatkan pendidikan yang baik mendapatkan jawaban itu Nabi SAW menitikkan air mata nah, bahkan kemudian eh, apa, Rasulullah SAW bersabda eh, saksikan bahwa Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya. Sejak itu Zaid eh, terkenal di Mekah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, mana ada kemuliaan yang lebih mulia daripada orang yang dekat dengan Nabi, diangkat anak oleh Nabi, mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi, dan hidup bersama Nabi. Itu keistimewaan pertama Zaid bin Haritsah. Yang kedua Zaid bin Harisah dalam sejarah Terkenal sebagai orang yang kedua masuk Islam Bahkan ada yang berpendapat Zaid adalah orang pertama masuk Islam Ini tentu keistimewaan yang lain Karena ketika Nabi diangkat menjadi Rasul ini puluhan ratusan orang yang kenal dengan nabi percaya tentang kejujuran nabi tapi tidak iman tidak mau masuk Islam Berpuluh tahun nabi berdakwah di Mekah 13 tahun di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala dan nabi sholat di sekitar Ka'bah yang sekitarnya juga banyak berhala. Tapi Zaid bin Harithah ini masuk Islam dalam kesempatan pertama. Selanjutnya Zaid bin Harithah ini juga dicarikan jodoh oleh Nabi. Seorang wanita yang dianggap Nabi rupawan memiliki nasab yang baik karena ia adalah apa anak pamannya yang bernama Zainab. Maka Zaid dinikahkan dengan Zainab. Tapi pernikahan ini tidak berlangsung lama. Ada ketidakcocokan yang kemudian keduanya bercerai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab atas atas uh, situasi itu. Kemudian atas perintah Wahyu peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi anak pamannya itu mantan istri anak angkatnya. Yang waktu itu menjadi gunjingan orang-orang di Mekah karena dianggap anak angkat itu sama dengan anak kandung, tapi peristiwa ini menyebabkan kemudian Allah menurunkan satu ayat. Maka na Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir Rasulullah wa khutaman nabiyyin wa kanallahu bikuli syai'in alimah. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu akhirnya Rasulullah menikahi eh, Sayyidah Zainab dan Zaid dijodohkan dengan wanita yang lain yang namanya Ummi Kusum bin Uqbah. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia eh, Keistimewaan Zaid yang lain adalah Zaid selalu menjadi pemimpin, dijadikan pemimpin pasukan oleh Allah dalam berbagai aktivis ekspedisi pasukan Muslim uh, yang diperintahkan oleh Rasulullah Zaid bin Harisah selalu uh, dijadikan oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Ini menunjukkan kualitas keimanan Zaid, kualitas kecerdasan dan keberanian Zaid, maka dia uh, selalu menjadi pemimpin bahkan ketika tahun 8 hijrah Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengirim pasukan uh, untuk apa? Uh, bertempur dan pada waktu itu terkumpul sejumlah 3000 orang yang jumlah pada waktu itu sangat banyak belum pernah ada satu pasukan muslim yang waktu itu yang uh, terkumpul pada saat itu dan pasukan yang demikian banyak itu uh, dipimpin oleh Zaid bin Haritsah Rasulullah memilih tiga orang komandan waktu itu. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur akan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur akan digantikan Abdullah bin Ruwahah. Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai komandan pasukan dalam perang Mu'tah Kemudian bersabda Yang tadi sudah saya sampaikan Kalau Zaid gugur maka diganti Ja'far bin Abi Thalib Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur Digantikan Abdullah bin Rawaha Para santi, wali santi dan keluarga bahagia Ketika pasukan itu keluar dari Madinah semuanya berpamitan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Zaid bin Narsa, Jabar bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha dan pasukan itu bergerak ketika uh, sampai di Ma'an satu tempat Betapa terkejutnya pasukan Muslim melihat eh, pasukan musuh yang demikian besar dengan peralatan yang cukup lengkap, bahkan diceritakan jumlah pasukan musuh pada saat itu 66 kali lipat. ini menimbulkan kegentaran kalangan tentara muslimin tapi Zaid bin Arisah Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha mampu membangkitkan semangat dan mampu memotivasi sebagian pasukan pengen minta bantuan kepada Rasulullah tapi para pemimpin komandan saat itu Bukankah yang kalian inginkan adalah syahid? Inilah kesempatan paling terbuka agar kita menjadi orang-orang yang langsung masuk ke surga, surga tanpa hisap. Pertempuran memang terjadi luar biasa. Jumlahnya memang tidak seimbang, tapi dalam Hal semangat Tentara Islam Tidak perlu Ragu Dalam pertempuran itu Zaid terkepung Kemudian Meninggal dunia Bendera Rasulullah diambil oleh Jafar bin Abi Talib Jafar bin Abi Talib juga terkepung sehingga tangan kanan yang memeluk bendera Rasulullah itu terpotong. Bendera itu jatuh ke tanah, kemudian diambil tangan kirinya, tangan kirinya terpotong. Bendera itu jatuh ke tanah lagi, kemudian bendera itu dipegang oleh dua lengannya. Dan bendera itu jatuh lagi karena Ja'far bin Abi Thalib tertancap tombak. Setelah dilihat, tubuhnya penuh luka sampai 70 luka lebih. Dan luka itu rata-rata ada di depan, tidak di belakang. Kemudian bendera Rasulullah itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga gugur sebagai suwada pada saat itu para santri wali santri dan keluarga bahagia memang kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid menurut perhitungan dan istiadat Khalid bin Walid lebih bagus ketika saat itu hasil terbaik tentara Islam adalah menyelamatkan dari kehancuran karena jumlah yang tidak seimbang dengan taktik yang demikian cerdas, kreativitas Khalid bin Walid tentara Islam yang jumlahnya sangat kecil itu bisa diselamatkan untuk mengkonsolidasi, untuk membangun kekuatan lagi untuk untuk bertempur di kesempatan yang lain. Mana ada yang lebih istimewa dari seorang yang diangkat sebagai pemimpin oleh Rasulullah dan kemudian gugur sebagai syuhada. Itulah Zaid bin Harisah, seorang sahabat yang demikian luar biasa dan meninggal sebagai syuhada. Orangnya sangat sederhana. Tapi pasti besok di akhirat adalah orang yang menempati singgasana Mulia berdekatan Dengan orang-orang yang Dikasih dan ditentai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga cerita ini Membawa uh, manfaat Dan teladan akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh